بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد عليه الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma <team> salli ala nuril anwar. <annata> وسر الأسرار، وترياق الأغيار، مفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita teruskan kajian kita mengenai ayat kursi. Malam ini merupakan malam keempat dalam kajian kita ayat kursi yang agung ini. Pada pertemuan terakhir kita berhenti kepada firman Allah lahu ma fis samawati wa ma fil Bahwa apa yang di langit, langit dan di bumi adalah milik Allah. Pada kajian terakhir saya sebutkan dalam Al-Quran bahasa membicarakan langit dan langit dan bumi ini, ada sekadang Allah menyebutkan, Lahu ma'fi samawat, artinya langit dan bumi milik Allah. ada lagi dengan bahasa lahumul mulkus samawati wal ard bahwa kerajaan langit-langit dan bumi adalah kerajaan di bawah kekuasaan Allah milik Allah ini menunjukkan bahwa Allah yang telah mensifati zatnya al-hayyu mensifati zatnya al-qayyum mensifati zatnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum Allah juga mensifati zatnya bahwa Dia pemilik seluruh apa yang di langit maupun di bumi. Dalam arti, apabila semua ini milik Allah, maka termasuk siapapun yang hidup di dalamnya milik Allah, maka sebenarnya kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah, diberi izin untuk mengelola dan menikmati apa yang ada di bumi ini, Tidaknya semua yang kita lakukan harus sesuai dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Allah Tidak ada hak orang melakukan apapun dalam pemilihan Allah ini Kalau orang, -orang melakukan sesuatu harus seizin Allah dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Inilahu mulk lahu ma fis Malam ini kita masuk kepada kajian sifat Allah berikutnya dalam ayat kursi ini yaitu firman-Nya man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih Setelah menjelaskan bahawa Allah Al-Hayy hidup dan menghidupkan Al-Qayyum yang mengatur menciptakan dan mengatur semua ciptaannya Kemudian tidak pernah Alpa se saat pun untuk mengatur hambanya. La takhudu sinatun wala nau. Setelah menjelaskan berikutnya bahawa semua yang di langit dan di bumi miliknya, sekarang ini masih sebagai sambungan dengan sifat-sifat yang sebelumnya sebagai ta'kid ta mengkuatkan bahawa. Zat yang hidup, zat yang kayum, zat yang tidak pernah lengah dan alpa dari hambanya, zat yang memiliki segalanya di langit dan bumi itu, itu zat memiliki kekuasaan mutlak dalam segala hal sehingga tidak ada orang mampu memberi syafaat kecuali hanya seizin al Allah. Kalau kita berbicara syafaat dan saya tidak akan ulangi syafaat dalam arti Pernah kita satu pembahasan satu sidi syafaat dalam Al-Quran Cuman saya ulangi sedikit bahwa Setiap membicarakan syafaat dalam Al-Quran adalah Bukan murni syafaat yang kelak di hari kiamat Bisa juga syafaat yang di alam ini Dalam arti syafaat itu dalam kajian Al-Quran ada As syafaat at, at Yang berkaitan dengan alam di kaun dalam alam ini Dalam alam sebab dan musabab atau syafaat tashri'iyah yang berkaitan kelak di hari kiamat untuk menghapus orang yang punya dosa atau menambah pahala orang yang punya kebaikan dan taat kepada Allah. Maka di alam sebab musabab ini tidak ada satu yang bisa menghubungkan kepada yang lain seperti selayaknya memberi syafaat Kecuali seizin Allah, seperti juga kelak di hari kiamat, tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali hanya Allah. Dunia ini, kan, alam Allah ciptakan masing-masing ini saling membantu, dan itu syafaat. Syafaat itu kan mementaskan orang yang dalam kesulitan. Kalau kita fahami dalam arti hari kiamat untuk menghapus atau mengampuni orang yang berbuat dosa diselamatkan dari neraka atau menambah kedudukan orang yang sudah memiliki kedudukan itu syafaat itu di alam akhirat di alam dunia ada karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah membicarakan masalah syafaat yang dimaksud di sini adalah dalam sunnatullah masing-masing makhluk ini membantu yang lain sampai-sampai pada tujuannya satu contoh dalam syafaat alam takwin. Ada benih bibit kita taruhkan di bumi. Kita gali, kita masukkan. Supaya bibit ini menjadi tumbuh-tumbuhan, jadi pohon, maka ada beberapa makhluk Allah yang akan mensyafaati bibit ini. Ada tanah, ada air, ada udara, ada matahari seakan-akan semua ini yang kelak mensyafaati sampai tumbuhlah bibit tersebut. Ini namanya syafaat dalam alam takwin yang difahami dalam alam sebab musabab. Ini tidak bisa terjadi kalau enggak diizinkan oleh Allah. Air enggak berfungsi kepada tumbuh-tumbuhan, tanah enggak berfungsi kepada bibit tadi. Matahari juga enggak berfungsi kalau enggak diizinkan oleh Allah. Allah. Ini dalam bab syafa'ah dalam berkaitan alam takwin. Karena Al-Quran juga menyebutkan banyak ayat-ayat. Saya baca salah satu contoh saja dalam surat Yunus. Ketika Allah berfirman surat Yunus ayat 3. A'udhu billah rajim. Inna rabbakumul ladhi khalaqas samawati wal art. Fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفِيء إلا بإذنه ما من شفِيء إلا إلا من بعد إذنه ما من شفِيء إلا من بعد إذنه Allah yang menciptakan Tuhan kalian langit-langit dan bumi dalam 6 proses ciptaannya kemudian Allah yang menguasai semua arsnya kemudian Allah sebutkan يدبرُ الأمْر dia Allah yang mengatur, yang mengurus seluruh urusan dalam alam wujud ini. Mamin syafi'in, nggak ada yang mampu memberi syafaat, membantu yang lain. Illa min ba'di iznih, kecuali setelah izin. Yudab birul amr, mengatur urusan alam ini. Setelah mengatur urusan alam, Allah jelaskan, Mamin syafi, i. artinya ada juga berkaitan syafaat, diartikan syafaat takwiniyah berkaitan dengan alam sebab dan musabab. Ini dalam alam sebab dan musabab ini Allah berikan pada siapa saja. Seorang mukmin, seorang kafir kalau melakukan sunatnya yang telah ditentukan oleh Allah untuk satu dengan lain memberikan syafaat mampu jalan siapapun dia. Nanti urusan di akhirat syafaat akhirat di dunia orang-orang yang dapat yang tidak mukmin nggak pernah dapat. Setelah menjelaskan bahawa Allah memiliki dan yang menguasai langit dan bumi dan semua yang ada di langit dan bumi. Baru Allah menjelaskan bahawa yang mengatur ini tidak ada apapun terjadi di alam wujud, di dunia dan kelak di akhirat sebelum mendapatkan izin dari Allah. <tuh> Ma min syafi'in illa bi'ith. Seperti yang sering saya ulangi Ketika Nabi Musa memberi obat seseorang atas perintah Allah, orang yang sakit begitu diberi sesuai dengan perintah Allah. Ambilkan beberapa daun itu diberi sembuh. Ketika terjadi beberapa bulan lagi, orang sakit yang sama diambilkan daun-daunan yang sama, tidak sembuh sekali, dua kali, tiga kali. Ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, yang pertama langsung sembuh, kenapa yang kedua?" Allah berfirman, "Belum aku izinkan, belum aku perintahkan." daun-daunan yang sama dan semuanya la tanfa'u syafa'atu illa bi ini apabila syafaat dalam alam takwin yang semua terjadi karena itu ini pun saya saya ulangi lagi ayat kursi ini adalah ayat yang akan membebaskan kita dari tergantungan pada siapapun dan akan membawa kita lebih murni iman mutlak kepada Allah. Di sini kita sering minta pelantara. Minta syafaatnya orang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita boleh minta tidak syirik. Tetapi jangan pernah menganggap siapapun yang pernah kita andalkan. Siapapun yang kita anggap punya kekuatan. Jangan pernah kita mengandalkan dia mampu. Ketika kita minta tolong yakinilah bahwa Allah lah yang gerakan hati dia. Kalau Allah berkehendak akan mampu. Kalau tidak siapapun dia. Supaya kita tidak memiliki jiwa yang kerdil, kalau sudah perlu sama seseorang, kita sembah orang itu. Kita roba hukum Allah tergantung dia dengan harapan, mungkin dia menyelesaikan masalah sementara. Illa Apabila berbicara masalah syafaat berkaitan syafaat di akhirat, iya. kita menemukan ayat-ayat sekian banyak. bahwa tidak ada yang mampu memberikan syafaat kelak di akhirat kecuali apabila Allah telah mengizinkan dia untuk memberi syafaat. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak. Karena dalam beberapa ayat Allah menyebutkan seperti dalam surat Zumar ayat 45. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan bahwa syafaat hanya milik Allah. Tetapi, apakah tidak ada kemudian memberi syafaat? Ada para ambia memberi syafaat, para ausia, para aulia, para ulama, para syuhada memberi syafaat. Bahkan, anak kecil katanya memberi syafaat. Karena itu, kalau kita lihat, anak kecil wafat, kita gak mengatakan, "Nafi akan memberi syafaat." Karena anak kecil yang wafat itu nanti gak masuk surga sebelum mengajak kedua orang tuanya masuk surga bersama dia. syafaat ada kelak di akhir tetapi semua itu adalah Allah kelak yang memberikan seseorang yang dipilih untuk menjadi mandat untuk memberikan syafaat syafaat terbesar dimiliki oleh sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beliau kelak yang akan memiliki al maqam al mahmud dan itu syafaatuhu al uzma yang mana setiap orang dari manusia pertama sampai manusia terakhir akan mendambakan dan menanti syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Man <tik> dhal ladzi yashfa man dhal ladzi yashfa illa bi idznih man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada siapapun yang mampu memperoleh syafa'ah kecuali hanya melewati Allah. Jadi kalau Allah al-khayyum, kalau Allah al-qayyum, kalau Allah la ta'khuduhu sinatun wala dalam arti mengatur semua makhluknya tanpa alfa saat pun Allah juga yang memiliki langit dan bumi dan Allah juga yang mengatur Tidak ada terjadi satu membantu yang lain. Kecuali hanya seizin Allah. Di dunia dan apalagi di akhirat. Di akhirat bahkan tidak ada orang yang berani bicara. Tidak ada yang bicara. Illa man lahur rahman wa qala sawab. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan akan berbicara dan berkata yang tepat. Ini kita sampai kepada sifat. yang telah disebut dalam ayat ini ayat dalam apa dalam dalam ayat kursi ini kalau bisa kita menyebut ini sifat kelima atau sifat keenam saya ulangi Allahu la ilaha illahu sifat pertamanya alhayyu sifat keduanya alqayyum sifat ketiganya la ta'khuzuhu sinatun wala naum atau bisa kita jadikan dua ini la takhudhu sinah sendiri wala naum sendiri kalau kita jadikan la takhudhu sinatun wala naum ketiga maka sifat keempatnya lahu ma fis samawati wa ma fil dan sifat kelimanya man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih <tuh> ini yang kemudian dalam keutamaan-keutamaan surat eh, ayat kursi yang kita baca di awal pertemuan yang mana Imam Ali mengatakan semenjak aku mendengar dari Rasulullah tidak pernah aku tidak tidur kecuali membaca surat ini dan begitu juga masalah setelah sholat ketika keluar karena ini adalah mengajari kita untuk bergantung mutlak kepada dia al-hayu kepada dia al-qayyum kepada dia dan semua sifat yang kita baca dari tadi Syafaat berkaitan di akhirat bisa dirujuk dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas. Kita pindah ke sifat yang berikutnya. Sifat berikutnya ialah ya'lamu ma wa ma khalfahum. Sebelum saya sifat kedua ini ada satu yang tertinggal dalam syafaat. Ayat yang menyebutkan tadi, man yashfa'u indahu illa bi itu juga menjawab kepada kepercayaan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ini ketika mereka menyembah berhala, mereka selalu menganggap berhala itu akan menyampaikan mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa ilallahi Zulfa, surat Az-Zumar ayat 3. Mereka selalu mengatakan berhala-berhala ini nanti akan menjadikan syufa'a pemberi syafaat kita. Sementara kita baca dalam ayat-ayat lain, orang-orang musyrikin ini nggak percaya hari kiamat. Mereka nggak percaya. Mereka nganggap hidup ini ya sekarang mati selesai. In hiya illa hayatuna dunya wa nahaya. wa ma yuhlikuna illa dahr. Karena itu mereka sering mengejek Rasulullah. Kalau masih nanti mati hidup lagi. Saat. Pernah mereka bawa tulang belulang hancur ke depan Rasulullah untuk mengejek. Ya Muhammad, apakah orang sudah jadi tulang belulang ini hidup lagi? Siapa yang menghidupkan? Man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha ansha'aha awwala Katakan, Yang akan menghidupkan, yang menciptakan pertama kali itu. Dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, maaf. Orang-orang musyrikin ketika menyembah berhala itu, mereka beranggapan bahwa berhala ini, yukarribuna ilallahi sufa. Akan mendekatkan kami kepada Allah. Atau dalam bahasa, syufa'auna. Akan memberi syafaat. Berarti yang mereka bahas syafaat bukan cuman akhirat. Karena mereka nggak percaya akhirat. Syafaat dalam alam ini. Karena itu mereka menganggap kalau saya menyembah ini nanti akan rezeki datang. Akan hujan datang. Akan ini datang. Allah dalam menyebutkan. Indahu, menolak kepercayaan orang-orang musyrikin. Yang menganggap di alam sebab musabab ini. Ada yang mampu memberi syafaat. Dan sekaligus memberitahu bahwa di akhirat ada syafaat, tapi hanya milik Allah, diberikan kepada bi yang diizinkan oleh Allah. Yang belum diizinkan tidak pernah akan mendapat syafaat tersebut. Ini, kalau kita melihat ayat-ayat semacam ini, kita akan memahami bahwa syafaat murni adalah milik Allah. Setelah syafaat, kita kembali sifat berikutnya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allahu Akbar. Sifat yang al-hayyu, sifat yang al-qayyum, sifat yang la ta'khuduhu sinatun wa la naum, sifat yang lahu mulkus sama lahu samawat wa ma fil ard, sifat yang man dhal yashfa'u. Siapa lagi artinya tidak ada yang mampu. Sekarang dia zat yang ya'lamu ma baina aidihim mengetahui apa yang di depan mereka, wama khalfahum dan apa yang di belakang mereka. Zomir hum ini bisa kembali kepada para pemberi syafaat kelak yang dipilih oleh Allah. Bisa zomir hum kembali kepada seluruh makhluknya yang agil dan tidak berakal yang di langit maupun di bumi. Bahwa Allah memiliki ilmu aidihim. Artinya apa? Allah memiliki ilmu yang sebelumnya sebelum ada wujud ini wa ma khalfahum dan setelah nanti ada di alam yang lain. Allah mengetahui ilmu yang mengenai dunia ini dan Allah memiliki ilmu yang kelak di akhirat. Allah memiliki ilmu yang sekarang zahir syahid alam syahadah dan Allah memiliki kelak ilmu yang batin yang belum dilihat. Jadi asal arti kalimat membaini aidihim depan, khalfihim belakang. Artinya depan ini ilmu yang telah dan ilmu yang akan semuanya ya'lamu dimiliki oleh zat yang lahu mulkus samawati wal Allah memiliki seluruh ilmu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ini ilmu Allah. Sebentar lagi ada wala yuhituna sebentar lagi ini masalah ilmu Allah. Karena nanti wala yuhituna sifat berikutnya bahwa makhluk ini hamba Allah semua pun enggak mampu meliputi ilmu Allah. Tapi yang pertama ini ya'lamu ya berbicara masalah ilmu Allah. Dan bicara masalah ilmu Allah. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya setelah menolak adanya syafaat kecuali seizin langsung membicarakan ilmunya? Apa hubungannya? Masalah syafaat dan syafaat hanya miliknya dengan ilmu Allah. Karena setelah membicarakan syafaat langsung ya'lamu ma baina wa ma khalfahum yang akan yang menunjukkan bahwa hubungannya setelah membicarakan syafaat spontan langsung membicarakan ilmu. Ada dua hal. Setelah membicarakan syafaat membicarakan ilmu. Pertama ilmu pertama menunjukkan bahwa kelak orang-orang yang akan diizinkan oleh Allah memberi syafaat itu adalah orang-orang yang dikenal dan diketahui oleh Allah apapun yang mereka miliki. Kedua, yang menerima syafaat itu ilmunya ada pada Allah siapa saja yang layak dan siapa yang tidak layak menerima syafaat. Syafaat di dunia ini kita berikan pada siapapun yang layak atau tidak layak, lepas dari kontrol ilmu dan pengetahuan. Tapi bagi yang Allah bagi Allah syafaat itu akan diberikan kepada orang yang paling layak memberikan dan ilmunya ada pada Allah. Karena kalau kita bicara orang layak dan tidak itu enggak pernah ada orang punya pemenang. Pemenang kita itu cuma kita melihat zahir. Contoh orang ini mempunyai keahlian dalam bidang sesuatu, maka nilai kita, kita menilai seseorang itu dalam dohir keahliannya, kita berikan dia tugas sesuatu itu. Tapi, apakah orang itu akan jujur, apakah akan sukses, apakah akan mampu, itu di luar kemampuan kita. Sementara Allah, ketika memilih, karena itu hubungannya setelah syafaat ditolak, kecuali yang diizinkan, Allah bicarakan ilmunya. Karena Allah kelak akan mengetahui siapa yang layak diberi mandat untuk memberi syafaat dan siapa yang layak untuk memperoleh syafaat. Karena itu Nabi itu nggak boleh dipilih orang. Allah yang milih. Ya imah dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Sementara kita tidak. Kita nggak pernah tahu hati. Dan kita memang disuruh oleh Islam untuk menghukum orang dengan zahirnya. Hati dan batinnya itu Allah. Karena itu Allah berfirman. Rasulullah sering bersabda berkaitan masalah takwa Selalu beliau bersabda. At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha At-taqwa ha-huna. At ha wa ila sadrihi syarif. Sallallahu alaihi Beliau sering mengulang-ulangi takwa di, di sini, di sini, di sini tiga kali sambil memegang dadah mulia beliau. Sallallahu alaihi karena selain itu Allah kan berfirman Wala anfusakum, huwa biman Jangan kalian mensucikan diri kalian Dia Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa Karena itu urusan siapa yang akan diberi mandat memberi syafaat Dan siapa yang layak untuk menerima syafaat itu pun tidak keluar dari ketentuan Allah yang biiznih tadi dengan seizin Allah. Biiznihnya diberikan bukan sekedar tapi dengan pengetahuan memberikan sesuatu kepada hak yang untuk menerima. Karena ada beberapa ayat Quran saya akan bawa satu mungkin yang Allah bicarakan masalah syafaat kemudian masalah ilmu digandengkan. Menunjukkan tadi itu Karena memilih itu juga memerlukan. Satu contoh dalam surat uh, A'udhu billahi minas rajim Surat Yunus ayat 18 Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah Qul Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu Fi samawati wal ard Subhanahu wa ta'ala amma yusriku Yunus 18 Mereka menyembah selain Allah Yang tidak bisa memberikan madarat atau manfaat kepada mereka Kemudian mereka berkata Semua yang kami sembah ini akan memberi syafaat kami nanti di akhirat. Memberi syafaat kami di sisi Allah. Allah menjawab, Qul, katakanlah, apakah kalian akan memberitahu Allah? Apakah kamu akan memberitahu, kamu akan kamu anggap Allah tidak mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Membicarakan syafaat, membicarakan ilmu Allah. Karena syafaat ini pilihan. Sebagaimana Allah ketika memilih siapa yang akan dititipkan risalah kepadanya, atau diutus sebagai seorang nabi dalam firman-Nya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata Allah Maha mengetahui kepada siapa diberikan risalahnya begitu juga Allah Maha mengetahui diberikan siapa syafaat ini dan kepada siapa yang layak menerima syafaat karena itu setelah menolak syafaat siapapun kecuali seizin Allah langsung Allah membicarakan ilmunya ya'lamu ma Aydihim, khalfahum. Kalau yang disembah enggak mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, maka enggak layak untuk disembah. Yang layak disembah cuma Allah yang mengetahui apa dan yang akan datang. Nanti sebentar lagi kita akan bicarakan, ketika setelah sampai pada ayat-ayat berikutnya, kita akan bicarakan masalah ilmu Allah dan pentingnya orang memahami ilmu Allah. Karena ini juga dalam masalah ayat kursi, pemahaman seseorang terhadap ilmu Allah, seperti pemahaman seseorang terhadap kekuasaan Allah, kekuatan Allah akan menjadikan dia manusia yang paling merdeka dalam kehidupannya. Tidak ada yang akan ia takuti, tidak ada yang akan menjadikan dia gelisah dan semuanya karena dia tak, karena dia yakin ada dia sedang di Allah yang disembah, al-ma'bud al-haqiqi dan sifat Allah itu mengetahui segala sesuatu ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum. Ya, ini ayat-ayat semacam ini banyak dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa mengetahui seperti Al-Anbiya 28. Kalau tadi Yunus 18, Al-Anbiya 28 juga membicarakan syafaat, membicarakan ilmu Allah. Allah yang maha mengetahui apa yang telah dan yang akan terjadi di belakang depan mereka dan di belakang mereka terus tidak akan ada mereka yang mampu memberikan syafaat kecuali yang telah siapa direlahi dan diridhoi oleh Allah untuk memberi dan menerima syafaat tersebut Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Dhomirhumnya ma baina aidihim wa ma khalfahum bisa kepada mereka para syafa'at mereka-mereka yang akan diberi syafaat itu Allah Maha mengetahui siapa mereka dari awal sampai akhirnya dan juga yang menerima atau domirnya hum kembali kepada semua makhluknya yang di langit maupun yang di bumi yang berakal atau tidak berakal walaupun menggunakan domir akal hum tetapi ini digunakan dalam Al-Quran biasa menggunakan domir akal untuk yang berakal dan yang tidak ber, Artinya simpelnya Allah nanti akan saya bacakan beberapa riwayat asal ilmu Allah. Cuma membaini aidihim di depan mereka ilmu yang telah terjadi. Wa ma khalfahum ilmu yang akan datang. Atau membaini aidihim di sekarang di hadapan mereka dunia. Wa ma khalfahum membicarakan ilmu akhirat. Semua itu ada pada Allah ilmu. Sifat berikutnya. Ini ilmu Allah. Terus. Wa la yuhituna bisay'im min ilmihi. illa bima Tidak ada siapapun mereka enggak ada yang mampu mencakup ilmu Allah mustahil kecuali sebagian yang dikehendaki oleh Allah dibuka ilmu itu sebagian ilmu dibuka kepada orang yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana syafaat hanya milik Allah dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki Juga Allah tidak akan ada siapapun makhluk Allah yang mampu meliputi, mencakup seluruh ilmu Allah. La yuhitu nabi syai'in min ilmihi. Ilmu Allah tidak mampu dijangkau oleh siapapun. Tidak pernah mampu. Tidak pernah nyampe. Karena itu kita tidak boleh mensifati Allah. Kita ini tidak boleh mensifati Allah. Cuman kita membaca sifat Allah yang Allah mensifati zatnya sendiri. Bahkan kita memuji Allah nggak mampu. Karena orang yang bisa mensifati itu berarti dia telah mencakup semua yang disifati. Contoh, kalau sekarang saya ini keluar dari tempat ini atau antum keluar tempat ini, antum bisa kalau dimintai orang, coba sifatkan. Yayasan Ulul Albab ini bagaimana? Cendelanya berapa, ini berapa. Semua kita akan bisa. Karena apa? Kita mengetahui semua isinya sini. Sementara ilmu Allah, karena itu kata Imam Ali, jangan kamu sifati. Karena setiap orang yang mensifati berarti telah menguasai apa yang disifati. Sementara gak ada orang yang mampu mengenal Allah hakikatnya. Karena itu selalu domirnya dia. Qul hu, hu, dia Allah ahad. Huwa. Dalam hakikatnya huwa. Karena itu la min 'ilmihi mustahil. Para sampai para malaikat itu kalau memuji Allah kan sepertinya sebelum memu gak berani memuji. Ketika muji itu kan berarti telah meng, meng, mengenal semuanya. Mereka ketika memuji memuji Allah pun itu mereka dahului dengan tasbih artinya meyakini bahwa maha suci Allah. Yusabihuna bihamdi Rabbihim. Hamd didahului dengan tasbih. Apa artinya tasbih? Tanzi. Artinya maha suci Allah. Karena, karena itu Rasulullah kalau memuji Allah begini. La nuhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Gak mampu. Gak mampu memuji kecuali memuji Allah kecuali yang Zatnya sendiri memberikan pada kita. Kalau coba kita enggak diajari untuk berkata alhamdulillahirabbil alamin, kita enggak mampu memuji Allah. La yuhitun ahata yuhit menguasai. Enggak ada makhluk yang mampu menguasai seluruh ilmu Allah. Kalau ilmu yang telah dibuka oleh Allah kalau ilmu yang telah diizinkan makhluknya boleh tahu, maka ilmu itu semuanya ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad. Pada batas orang makhluk yang mampu menerimanya, maka ada pada Sayyidil Wujud Muhammad. Karena Allah berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ ta'lam, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Ini Rasulullah sehingga dada beliau adalah gudang ilmu Allah khazanatu ilmi Allah hati beliau tempat ilmu Allah itu pun kalau memuji Allah la nuhsih tsana'an 'alaika illa kama athnayta 'ala nafsi itu pun kalau men, setelah menyembah Allah beribadah pada Allah dalam bentuk salatnya yang tersempurna sajjadul wujud itu pun setelah selesai selalu masih berkata Ilahana ma'abadnaka haqqi ibadatik. Ya Allah, kami belum mampu menyembah Engkau sebagaimana layaknya. Bahkan ada riwayat Rasulullah itu ada dalam beberapa munajat dalam munajat tauhid pendekatan mutlak kepada Allah, ada salah satu munajatnya Rabbi zidni fika hayra. Ya Allah, tambahi aku ni bingung dalam arti apa? Setiap menggali ilmu Allah, setiap terbuka lautan yang baru dan terus begitu, dan tidak pernah akan selesai. Karena itu, Allah sering kalau ingin mengajarkan kita ini: "Jangan sok menteri Allah, dikasih hukum Allah diroba, dikasih ketentuan yang terbaik, dan Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita." Kita sok mengatakan ini untuk zaman dulu, sekarang gak layak. Apakah ilmu yang ada pada kita ini, kita memahami ilmu yang sekarang dan sebelumnya? Atau wal, maha suci Allah. Hatta untuk contoh kita gak boleh. Atau kita anggap bagaimana Allah? Karena itu Allah pernah berfirman. Wallahu ya'lamu. Wa antum la ta'lamun. Imam Ali itu kalau orang disebut yang menerima ilmu Rasulullah. Sehingga beliau disebut pintu kota ilmu Rasul. Artinya ilmu Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasulullah begitu banyak wa'allama kata itu ada pada Imam Ali. Itupun Imam Ali kalau ketika munajat ya seperti kata Rasulullah munajat. Dalam salah satu munajatnya beliau hanya hanya berkata dalam munajatnya kepada Allah ilahi anal fi ilmi wa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ya Allah, aku ini sangat-sangat bodoh dalam ilmu yang kumiliki. Bagaimana kalau aku enggak memiliki? Rasul yang punya ilmu segalanya ketika munajat di hadapan Allah, beliau enggak punya apa-apa. Karena la yuhituna bi syai'in min ilmihi, illa bimasha. Orang kalau meyakini ilmu Allah, dia akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya. Karena dia sudah yakin bahwa tidak ada yang terlewatkan dalam ilmu Allah. Ini jawaban Ibrahim yang paling tenang ketika melihat api namrud. Hasbi ilmuhu bihali. Semua orang nawari dia tolak. Malaikat semua teriak. Jawabannya cukup. Cukup bahwa dia sekarang mengetahui keadaanku selesai. Pengetahuan semacam ini yang yang singkat saja. Kalau kita meyakini ilmu Allah. Kemudian kita meyakini bahwa Allah yang arhamur Rohimin, Kita meyakini Allah enggak pernah memberi kecuali yang terbaik kita yakini bahwa tidak ada yang mencintai kita seperti Allah mencintai kita, maka kita tidak akan menawar hukum Allah. Kenapa saya tawar? Sambil Allah berfirman dalam surat Hujurat, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Katakan wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, Apakah kalian akan mengajari Allah dalam agamanya? Ini untuk abad 21 enggak layak. Pengetahuan Allah itu cuma abad 20 atau bagaimana? Abad 30, abad 40 sampai akhir. Semua dalam ilmu Allah dan dalam ilmu itu telah Allah sebutkan bahwa Quran ini al yauma akmaltu lakum dinakum sempurna. Artinya hukumnya sampai hari kiamat layak dan yang terindah. wala yuhituna min ilmihi illa Bagaimana Allah enggak mengenal semua makhluknya ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar semua dalam pengetahuan Allah. Ada beberapa ayat yang akan saya baca sebentar lagi menunjukkan bagaimana ilmu Allah. Sebelumnya saya akan sampaikan ada perbedaannya begini ilmu Allah itu ya zatuh. nggak pernah pisah. Datnya Allah itu ilmu Allah nggak pernah pisah. Selain Allah ya Allah manusia, manusia ini ilmunya bukan datnya. Kita lahir semua nggak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu sesuatu. Manusia belajar dari kedua orang tuanya. Dari lingkungannya. Dari keluarganya. Dari jalan. Dari pengalamannya. Dari kelas. Dari guru. Dari sekolahan. Ini manusia. Tetapi ilmu Allah itu zatullah. Gak pernah bisa. Imam Ridho pernah ditanya oleh seseorang. Ya Imam. Ilmu Allah ini kapan? Apakah setelah menciptakan baru Allah itu tahu? Apakah sebelum menciptakan? Sering orang itu kalau manusia setelah menemukan sesuatu baru dia tahu ilmunya dalam sesuatu. Atau dalam bahasa ini banyak bahasa itu ada bahasanya ketika ada wujud sesuatunya dulu. Dulu orang nggak kenal ada bahasa televisi, TV. Setelah diciptakan televisi baru ada namanya, punya nama. Namanya ini baru setelah ada Imam Ridha pernah ditanya, "Apakah Allah ini mengetahui semua ini setelah menciptakan ciptaannya atau sebelum menciptakan ciptaannya?" Ini pertanyaannya. Jawaban Imam begini. Lam yazalillahu aliman bil asya' qabla an yakhluqal asya' wa ba'da ma khalaqal asya'. Allah senantiasa selamanya maha mengetahui mengenai sesuatu sebelum diciptakan dan setelah diciptakan. Karena ilmunya adalah zatnya, enggak pernah berpisah. Karena itu kalau kita sering baca surat Al-Mulk ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir." Apakah Allah kemudian enggak tahu apa yang diciptakan? Allah enggak tahu apa yang ditentukan dalam undang-undangnya. wa huwa latiful khabir maha mengetahui karena itu dalam surat itu tadi dalam surat al-muluk ayat 14 dalam surat hijr ayat 16 Allah berfirman wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil wallahu shay'in alim Allah maha mengetahui apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi dan Allah bikulli syai, dengan apapun maha maha mengetahui Al Isra ayat 55 Allah berfirman warabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard tuhanmu yang maha mengetahui apa yang di langit maupun yang di bumi Surat lainnya Allah berfirman a'udzu billahi rajim wa 'indahu mafatihul ghaib لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الله يا يمتلك كل مفاتيح علم الغيب dan yang غايب yang enggak ada yang mengetahui kecuali dia ذات الله Allah maha mengetahui apa yang di darat maupun di laut. Allah mengetahui apa yang turun, yang jatuh. Satu daun yang jatuh. Tazkutu min warakatin. Jatuh satu daun saja. Illa ya'lamuha. Allah maha mengetahui. Atau ada habbah. Satu biji kecil jatuh atau berada di tempat yang paling gelap di dalam bumi. Fi zulumatil ard. Illa atau walarat bin yang basah, walaya yang kering, illa fi kita bin. Mubin, semua dalam ilmu Allah. Dalam karena itu dalam ilmu yang tak terbatas, nggak pernah mampu orang mampu memahami ilmu hakikat ilmu Allah nggak sampai. Apalagi manusia di belakang dinding ini cuma berapa sentimeter kita nggak tahu sudah. Karena itu jangan pernah minteri ya Allah. Kalau dikasih hukum Allah, jangan ditawar. Karena ini yang terbaik. Gak pernah Allah memberikan yang gak terbaik. Jangan ada orang disuruh pakai jilbab, mah kota saya nanti gak nampak keindahannya. Apakah Allah yang menciptakan dia, memberikan rupa yang cantik itu, Allah gak tahu, kalau cantiknya wanita ini harus pakai jilbab, dalam semua hal begitulah. Ketika kita mengetahui ilmu Allah itu sebagai sesuatu pegangan dalam hidup kita, kita akan merasa yakin bahwa Dia yang Maha mulia, Maha mencintai kita, Maha rahmat yang tidak pernah memberi kecuali terbaik, Dia mengetahui apa yang terbaik, tinggal kita jalankan. Wallahu ya'lamu. Wa antum kalau giliran ke dokter percaya kita menganggap dia belajar ilmu ini. Kita percaya disuruh apa aja mau. Kiliran kepada Allah. Tak percaya. Ayat-ayat semacam tadi itu menunjukkan bahwa segala sesuatu ini ada pada Allah. Sampai alam wujud ini yang kadang-kadang kita nggak memahami satu dengan lain punya bahasa berkomunikasi dalam pandangan Allah sampai ini suara-suara binatang-binatang yang diciptakan semua ini semua punya punya arti yang semuanya kembali kepada Allah karena itu Allah berfirman wama yaglamu nggak ada yang tahu bala tentara Allah kecuali hanya Allah apa bala tentara Allah semua makhluknya ini kadang-kadang angin jadi bala tentara kadang-kadang burung kecil, terababil, jadi bala tentaranya. Bermacam-macam semua ini ada dalam ilmu Allah. Karena itu kemudian ilmu Allah adalah surat Yusuf. Terakhir mungkin akan saya baca surat Yusuf. Surat Yusuf. Ketika Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy rajim. Innahu huwal al alim." Al Halim. Allah Maha mengetahui. Alim. Al Alim. dan dia juga al halim yang sabar. Ini kalau pengetahuan Allah terus langsung Allah memberikan sanksi, nggak ada yang layak hidup di bumi ini. Tapi mengetahui kita ini sekian banyak melakukan dosa, maha tahu. Sampai kata munajatnya Imam Ali, lakat satar, dia menutupi seakan-akan telah nggak melihat. Innahu ala, wa huwal al alim al-halim Yusuf. yang naik ke langit yang turun dari langit yang ada dalam bumi yang keluar dari bumi baca surat al-hadid ayat 4 ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha Allah Maha mengetahui apa yang keluar dari bumi dan pengetahuan Allah tidak pernah dijangkau kita bisa melihat Sekarang kan kalau Allah menyebutkan begini dalam surat Luqman. Wa indahu ilmus sa'ah. Ya'lamu ma fil arham. Dan semua itu. Maha mengetahui kapan turunnya hujan. Kapan apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Kapan apa yang akan kita lakukan. Segala macam ini cuma ada pada Allah. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Kapanpun kiamat. Sekarang mungkin orang berkata. Janin juga sekarang kita bisa lihat. Laki atau perempuan. Tapi pertanyaan kita, apakah ilmu Allah itu cuma untuk melihat dia laki atau perempuan? Dia laki, bakal lahir di mana? Bakal nasib hidupnya bagaimana? Bakal ketika umur 2 tahun apa yang diperoleh? Ketika umur 5 tahun? Ketika umur 20 tahun? Semua ini ilmu Allah fil arham. Karena itu kemudian gak bisa orang mengkias. Saya tahu. Allah juga tahu. Nah, seperti kita telah bantah. Dan orang mengatakan. Allah hidup saya juga hidup tidak karena kita enggak hidup dan kita enggak tahu kalau enggak diberi oleh yang maha hidup dan yang maha mengetahui itu. Ayat-ayat semacam ini mengenai ilmu Allah ini sebagai tarbiyah. Artinya tarbiyah itu adalah apabila kita terus mengkaji hal semacam ini, kita akan mendapatkan didikan, menguatkan kepribadian kita. Akan enggak menjadi orang yang pesimis melihat segala sesuatu dengan seakan-akan apakah mampu apakah apakah pesimis dalam kehidupan tidak surat atau ayat kursi ini membuat orang memang ini ayat untuk memerdekakan orang dari semua per, belenggu belenggu perbudakan entah diperbudak oleh harta oleh tahta oleh apapun oleh bayangan oleh segala macam ayat ini ayat kursi akan menyelamatkan kita untuk mengenal kepada zat yang sebenarnya. Kepada zat yang al yang al yang la ta'khuduhu sinatun walano, dan seterusnya. Yang mengetahui keadaan. Selain kita yakin Allah mengetahui keadaan kita, kita yakin bahwa semua yang diberikan pada kita ini pasti yang terbaik. Karena yang paling tahu, yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita itu dia. Hatta kita ini nggak tahu. Karena itu sambil Allah dalam ilmunya Allah sebutkan ini ولا bi Orang gak tahu apa yang besok akan dilakukan. Dan orang gak tahu di negeri mana, di kota mana, di tempat mana dia akan mati. Malam ini boleh kita berencana. Besok saya akan ke sana, ke sini, ke sini. Malam ini boleh Anda setelah siap tas, tiket semua sudah ada. Tapi ketentuan besok berangkat atau tidak bukan ada di tangan kita itu masih tangan Allah. Ujung-ujungnya ada masalah harus gagal. Yang tidak semusnya diduga berangkat, dia masa berangkat. Semacam itu. Coba kita pikirkan. Diri kita yang sama kita, kita nggak tahu. Kita membicarakan apa lagi? Sampai ketika Imam Ali ditanya, Bima araf Bagaimana kamu kenal Tuhanmu, ya Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, Bifaskhil azaim dengan gagalnya rencana. Mara, maka aku yakin bahwa diriku bukan aku yang mengendalikan. Ada zat yang mengendalikan. Itu aku yakin. Dialah Allah. Silahkan kita merencanakan. La na'lam. Karena itu Allah sifati setelah ya'lamu ma baina aidihim wa ma Mengenai ilmu Allah yang mencakup semuanya. Terus Allah patahkan lagi bahwa tidak ada siapapun dari makhluknya yang mampu menjangkau ilmu Allah. Abadan. Katanya, dalam riwayat Nabi Musa, ketika mulai duduk di hadapan Nabi Khidir, untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Khidir, sebelum beliau mulai, mereka, Nabi Khidir mulai karena mereka di tepi, tepi laut. karena itu kan ceritanya, Ashabul, eh, ceritanya Nabi Musa kan bekal yang dibawa, ikannya hidup baru sadar lari ke laut lagi, sebelum memulai ada burung kecil turun ke laut ngambil sesuatu terbang lagi. Seperti kalau kita lihat burung itu. Saya sebelum dimulai Nabi Khidir berkata, Hai hey Musa, ilmuku, ilmumu dan seluruh ilmu manusia di hadapan ilmu Allah tidak lebih dari apa yang diambil burung kecil tadi dari air dari laut ini. Semua ilmu. Burung, kalau kita lihat burung gereja mungkin. Ngambil air berapa? Cuman graman atau miligram mungkin. Dibanding lautan yang begitu. Itu pun masih contoh. Contoh untuk mendekatkan kita. Hakikatnya jauh lebih dari itu. Karena itu, wala itu nabi Tetapi, Allah ketika menafikan tidak ada yang mampu meliputi seluruh ilmu Allah, Allah tidak tutup bahwa ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan ilmu itu. Yang mampu diterima. Sekali lagi, yang mampu diterima oleh manusia. Coba perhatikan, ketika membicarakan syafaat, la yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ketika membicarakan ilmu pun, wala nabi syai'in min illa bima Kecuali ada yang dikehendaki oleh Allah, dibuka oleh Allah ilmu itu. Bukan ketika dibuka artinya kemudian dia mengetahui semua ilmu Allah. Tidak. Ilmu yang dibuka oleh Allah diberikan. Artinya ada makhluk makhluk yang punya ilmu diberi oleh Allah sampai mengetahui gaib. Gaib itu milik Allah. Alimul ghaibi, fala yudhhir fala yuzhir ala gaibihi ahada illa liman irtadha min rasul. Pernah kita kaji surat jin bahwa dia Allah mengetahui seluruh ilmu gaib. Hanya miliknya tetapi diberikan gaib itu kepada hamba-hambanya yang Allah rela yang Allah setuju. Semacam itu juga. Wala yuhidu nabi syai'in min ilmihi. Masih ada istifna'nya. Illa bimasha. Jangan heran kalau kemudian Rasulullah melihat Ammar bin Yasir. Kemudian beliau panggil, Ya Ammar, taktulukal fi'atul baghiyah. Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah. Ammar, akhir kehidupanmu adalah kamu akan minum susu dan itu akhir kehidupanmu dan sesuai. Ilmu ghaib dibuka. Dibuka. Rasulullah diberitahu oleh Allah. Ghaib milik Allah. Tapi bukan Allah menafikan di Quran. Mutlak gada yang tahu. Tidak. Allah menjelaskan miliknya. Tetapi Allah akan memberikan kepada manja yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Rasulullah banyak membicarakan masalah mughayyabat. Yang gaib semuanya. Yang belum terjadi. Kenapa? Dibuka oleh Allah. Jangan kita melihat rasul, para para ausia, para aulia kadang-kadang dibuka oleh Allah dengan kebersihan hati mereka, nur ilmu itu kan nur yang Allah berikan di hati seseorang. Ketika hati para aulia sudah mampu menerima karena kebersihan, ketakwaan diberikan ilmu. Ini masalahnya bukan Allah kikir sehingga nggak diberikan. Masalahnya mampu nggak wadahnya menerima. Jadi bukan tidak mau pemberi, pemberi bukan tidak mau memberi, tetapi pemberi akan memberikan kepada yang punya wadah dan layak mampu untuk menerima. Jadi bukan li kemampuan al qadir ati, tetapi li kabiliyatil kabil yang mampu menerima. Ada orang punya air, Ada orang membawa kopi di sini, mau ngasih, semua dikasih. Tetapi yang enggak punya cangkir, mau dikasih ke mana? Para awliya Allah hati mereka siap diberi. Karena itu kemudian Rasulullah bersabda, Ittaqi firasatal mu'min, fa innahu yandhur binurillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin, Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu ilmu Allah. Tidak pernah terbatas. Menembus semua Bukan cuma dinding sedikit ini. Menembus semua jarak karena cahaya. Apalagi cahaya Allah. Ittaqi. Kalau dalam alam uh, para awliya, para irfan, para sufi disebut kasyaf, mukasyafat. Ada orang disampaikan sesuatu seperti dibuka oleh Allah. Tahu sesuatu. Itu ilmu sahabat, ilmu Allah. Tapi Allah berikan ini. Wala yuhituna bisay'in min ilmihi. Karena itu ilmu itu nilainya kan kalau menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan membawa bahaya, bukan bernilai ilmu itu. Karena itu bukan semua orang yang berilmu itu mendapatkan kedudukan. Pernah kita bahas, ada seorang berilmu yang disebut ulama, contohnya paling jelek dalam Al-Quran. Contoh kelde atau anjing. Kamathalil himari yahmilu asfarah seperti kelde memikul kitab, dia bawa beribu kita. tapi dia nggak tahu isinya, nggak pernah melakukan itu. Atau kamasalil kalb. al menyebut surah A'raf. Kamasalil kalb seperti anjing. Inta trukuyal has. Kalau kamu beri dia masih maaf-maaf. Neluarkan lidahnya. Enggak kamu beri tetap ngeluarkan lidahnya. Enggak pernah kenyang. Tapi ilmu yang punya nilai. Adalah ilmu yang mampu memberikan manfaat. Kepada pemiliknya. Dan kepada yang lain. Karena itu pun. Kalau ingin mendapatkan ilmu semacam itu. Allah pun mengajari. Karena ilmu cuma milik dia. Ajarannya Allah apa? Dalam Al-Quran. Wattakullahu wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarkan. Membuka ilmu itu. Ada orang membaca sebentar. Mengkaji sebentar. Karena ketulusannya, keikhlasannya. Karena mengamalkan. Dibuka oleh Allah. Ilmunya enggak bencana. Ada orang tambah membawa ilmu agama. Tambah jauh dari Allah. Malam ini kita sampai kepada man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tadinya mau harus malam ini akhir cuma belum sempat, mungkin sampai kita teruskan minggu ke depan baru kita bicarakan kursi. Apa yang dimaksud kursi? Yang ayat ini dinamakan kursi yaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hizbuhuma. وهو العلي العظيم أكن كتابك من جبريكودنة إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته